oleh para sahabat, apalagi dengan saya Muhammad. Hari ini kita mau review ya, sekaligus memperingati hari-hari di Kabupaten Hulu yang ke-65. Oke, tanggal 2 September 2024, hari ini kita telah selesai melaksanakan upacara. Kita mau review keliling-keliling sekaligus melihat stand-stand yang ada di Stanti Dinas Pendidikan. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan share. Kita bergeser ke sana lagi. Ya, biasa. Oke, ini kita lagi kumpul sama guru Ensen Dabocha. Komit yang luar biasa. Terwujud ya, ini hari-hari yang ke-65. Ya, hari ini begitu mulia ya. Semoga guru kedepannya dapat tunjangan yang lebih besar. 2 menit. Ya, ini siswa-siswi MTS sama dia juga. Silakan. Ini semua ya sahabat, kita lagi salam pendidikan. 1 2 3 acara hari ini, 1 2 3 siap. Oke, tepatnya pada hari Senin. Semua lurus ya. Bunga di sini sahabat. Ini juga kita bisa lihat. Kita coba. Oke. Sebentar. Oke, semua di sini sudah kita lihat sahabat. Ada guru kita yang baru selesai melaksanakan acara ya. Kata-kata hari ini, apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini selamat hari ini. Semoga guru-guru semakin maju, sejahtera, TPP-nya semakin dinaikkan. Ini suasananya. Ini kami mau jalan dulu ya. Oh iya, hati-hati nanti ya. Pendopo sekalian, nanti kami mau ke stand besok ya. Di depan kantor dinas pendidikan itu ada stand-stand nanti ada dari sekolah-sekolah ya. Mengese cerita. Aku mau ngeplok. Eh, bapak mau jadi pundak kok Honda. Ya, yang mengadakan stand ya di sini. Ada stand-stand untuk guru kita. Ya. Ini kita mau lihat dulu sahabat ya. Oke. Kita lagi berada di Dinas Pendidikan nih sahabat ya. Ini kita di sini. Oke. Kita coba masuk ke dalam ya, ruangan ini kita kemari. Ya, di sini kita disajikan oleh stand-stand yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Semulu. Ya, ada stand-stand di sini. Kita coba masuk ke dalam dulu sahabat. Ya. Mau Jo? Ya, ini ada stand di sini kita ya. Ini ada stand Disdik. Di sini juga ada benda ya, sahabat. Kita coba lagi kemari dulu. Mas Adam. Bun. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Yes, itu mana? Bagi Bapak Ibu yang berkenan roda 2 akan menggeser ke ruang pertemuan Dinas Pendidikan. Ayo. B5160 LA. Di siapa? Nah, ini ya stannya ya. B66931. Kita lihat di sini ada guru-gurunya dari stand 11 ya. Oke, dan ini stand 10. Iya. Ini lah liputan kami di sini. Eh, putra kami Pak Sadam sini sebentar. Cepat Pak Sadam.
Oke, ini kendaraannya ya, kendaraannya terkunci mau memindahkan mobil. Kendaraan merek Big warna pink dengan plat asisten yang ada di sini. BL 1343 SI segera menggeser atau memparkir kendaraan di luar pagar. Ya Bu, kita lihat standnya ada macam-macam produk. Yang memiliki Mio warna merah, Mio 125. Bapak dari Ibu tempat tengah ya. Dari Mio tempat 125 yang menggunakan ada jamu ya Bu ya. Jamu sehat Bu ya. Iya. Luar biasa stand dari tempat tengah ya. Ya, ini ada mantan Pak Kadis kita ya, Ketua PGRI Kabupaten Semulu. Jadi ini rekreasi stand-standnya. Kita lanjut ke stand 9 ya sahabat ya. Nah, ini juga ada stand 9 nya. Ada yang memiliki kendaraan Scoopy warna merah maron yang standby di stand Topamarat segera menggeser. Yang memiliki kendaraan Scoopy warna merah maron dengan plat BL 3852 LAN kemudian Mario dengan BL 4198 SE segera dikeluarkan. Yang satu lagi melaju dengan helm hitam semula timur. Kepada Bapak Ibu yang memiliki kendaraan biar luas kami lapar berbisa. Kau tak sampai kemana? Stand yang lain. Silakan. Stand 9 sudah kita kunjungi. Keluarkan. Terima kasih. 8. Di stand 8 ya sahabat. Kendaraannya Pak. Tolong digeser di luar pagar. Di sini juga ada. Kamu kita tidak bisa keluar, kita harus tetap juga keluar Pak. Mohon maaf. Nih ada perahu. Kendaraan Pak Kepitingkas. Kapal berat biala. 2874 SN. Pak Agus. Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai kendaraan roda 2 baik roda 4 yang di depan Bapak dan Ibu yang mempunyai kendaraan roda 4 roda 2 yang di depan kantor Dinas Pendidikan akan segera menggeserkan ke parkiran di luar Dinas Pendidikan. Terima kasih. Kita mau ke stand 7 sahabat. Ya, ini stand 7. Dan sekali lagi kami berikan kecamatan baik pun di depan baik pun di samping kiri kanan ya, di depan kantor samping kantor di belakang coba masuk ke dalam stand sebelah ya di sini juga ada kapal besar. Halo Pak, gimana sehat? Ya insyaallah alhamdulillah. Okay. Kita coba masuk review ya di stand untuk dalam ini. Siap Bu. Inilah bapak-bapak kita lagi melihat ada siapa nih bang? Bapak ibu yang memiliki yang merasa bau. Memiliki mungkin enggak ini yang punya kendaraan tidak memiliki tapi yang merasa aja yang agak terasa coba ya kendaraan siswa, yang ya. Ada di depan stand Tepa Barat. Oke, kita lanjut lagi ke stand yang 6 ada ya, kendaraan di depan stand Tepa Barat di depan stand Depak agar menggeser seluruh kendaraan karena ini lokasi kita sterilkan ya, dari kendaraan kita, ya. Roda 2 maupun roda 4. Ya, ini kita lanjut. Dia mempunyai kendaraan Scoopy merah agar menggeserkan kendaraannya karena kendaraan roda 4 akan segera Vario yang di depan stand Tepa Barat siapa punya ini? 4198. Jangan pura-pura enggak dengar. Lanjut sahabat. Ayo Bapak Ibu jangan pura-pura enggak dengar. Ini 4198 SE. Ya. Ini stand 5 kita di sini. Itu kabin GPK yang menggeser kendaraannya. Lanjut kemari masuknya kita. Yang mempunyai
kendaraan bis warna pink. Ya, ini perahunya. Dengan plat 3114E. Rumahan. Yang menggunakan helm pink. Ada rumah zaman siapa dulu. Punya? Nah, itu rumah zaman tadi kan. Ada buah sawu nih sahabat di kecamatan tempat tinggal. Jangan yang kita tahu orang luar kita terciptakan kita tidak tertip. Oke, ini stand kecamatan. KBK, KBK. KBK Dinkas. Ya, ini. Sorry, KBK Dinkas. Stand kita review di sini juga ada ya, perahu. Kelempat itu ya. Rumah dan KC. Lampu mati. Yang mempunyai kendaraan Mio. BL4354. Kemudian panitia di pengurus standnya ya. Tempat selatan. Kita lihat-lihat di dalam lokasinya standnya ini sahabat. Ya, ini bentuk standnya. Ya. Bayangkan tuh, Kecamatan Tempat Selatan, Bumi Depayan Batu Belayar. Luar biasa. Iya. Yang memiliki Mio, Bapak Ibu yang memiliki kendaraan Mio. Hasilnya ada kuenya juga. Kami beritahukan kepada bapak-bapak. Oke, kita lanjut lagi ke stand nomor 3. Kita sudah berkunjung di stand 4. Nomor 4 kan, Pak. Yang kita laksanakan dalam beberapa menit ke depan. Ceria Bang Aceh, oh, yaitu Ceria Bang Aceh sahabat. Salah seorang ya, teman kita. Tapi budaya. Ya. Coba sebagai bentuk kita kepada budaya kita. Ini ada Bang Irfan kita ya, Pak Kasubak. Luar biasa. Bang. Oke, kita lihat di sini ada Kabupaten Sumbulu. Bulan yang lalu beliau sakit. Hari ini ayo kita gerakkan dia bersama-sama. Terima kasih. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ada gambar cengkeh juga di sini. Ini juga banyak. Jadi kan. Ini yang kemarin jauh dari luar. Pastinya sebenarnya. Ya, ini sahabat. Bisa dilihat keindahannya ya. Kalau misalnya rakyat untuk kendaraan, bukan tidak kami mudahkan. Kalau kami yang mudahkan, nanti bapak ibu bingung carinya di mana. Terima kasih. Kita mohon agar kawan-kawan Bapak Ibu memindahkan sendiri supaya tahu nanti di mana tempat diparkirnya. Kita lanjut. Terima kasih baik. Sementara utarahan parkir kita arahkan ke gedung serbaguna. Nanti ada teman-teman dari tim panitia yang sudah mengarahkan itu. Terima kasih. Sini sahabat. Ya, ini standnya dari Kecamatan Tepa Barat. Yang merasa memiliki kendaraan Mio, Bapak Ibu tolong. Yang merasa memiliki kendaraan Mio. Yang kedua ini BL4354. Di juga ada lobster, Pak Mas. Yang menggunakan helm. Ada Pak Nas kita di sini ya, nih Pak Nas kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana nih Pak Nas? Alhamdulillah. Yang memiliki kendaraan Mio. Proses memiliki kendaraan good. Dapat pembukaan dari Pak TJ. Yang akan digunakan setelah sholat zuhur. Oke. 14 menit. Habis sholat zuhur baru diresmikan oleh Pak PJ ya. Langsung dengan Pak PJ kita. Terima kasih Pak Nas atas informasinya yang telah diberikan. Kita lihat-lihat ke dalam sahabat. Nih, ibunya lagi berkreasi ya di sini. Cek satu. Yang merasa memiliki kendaraan Jeep 4655. Ini semua ya. Kreasi-kreasi dari Pak Nas ya. Ternyata.
Dia dilambatin atau ditali aja. Bapak memiliki kendaraan roda 2 yang diparkir mungkin lupa tadi diparkir di depan stand madrasah sama tepat barat. Oke, kita lanjut ke standnya. Oke, Bapak Ibu enggak dengar ini. Di pipa ya. Ya. 455 SN. Oke, kita masuk ke stand ini siapa? Sedia sendiri stand madrasah sekabupaten Semulu. Oh, foto lagi jadi stand gitu. Iya, di muka. Ini bisa dilihat sendiri. Kita masuk dari sebelah kanan, Pak. Yang samping habis sholat zuhur akan disembahkan oleh Pak PJ kita. DPRK yang parkir sebelah DPRK. Ini ada ibu kita, ada Pak Guru kita semua ya sahabat ya. Lain memang ASN ya. Masya Allah. Yang ini kendaraan PJN dengan plat. Nah, ini nama standnya dari madrasah juga ya. Ini bisa dilihat. Segera menggeser keluar pagar dinas pendidikan. Kami persilakan kepada ibu segera menggeserkan kendaraannya. Terima kasih sahabat, kita telah melihat stand-stand yang ada di dinas pendidikan Kabupaten Semulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, baru saja kita menyaksikan tadi stand-stand yang ada di depan saya ini ya, yaitu ada 11 atau 12 stand yang ada di dalam kantor dinas pendidikan, karena hari ini adalah hari pendidikan, yaitu Hardikda ya, Hardikda yang ke-65 di Kabupaten Semulu, tepatnya pada tanggal 2 September 2024, ya, maju bersama gerakan Merdeka Belajar. Oke sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita spill karena hari kita hari ini, dan ada lain hal saya harus pamit dulu, saya ucapkan dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, check it out.